Apakah basah atau kena air? Ada di puncak sensus. Iya. Tima punya kesempatan menjawab. Basah. Hewan yang hidup di laut, Tima. Ini kena air, Mayan. Hewan? Yang hidup di laut. Kan kena air. Flu. Masuk angin. Makan. Hewan yang hidup di air, makan. Memang harus makan. Iya, memang. Baik. Makan. Apakah makan ya, ada makan. Di puncak sensus? Makan, Pak. Ikut aja. Tidak ada. Satu kali lagi kesempatan. Hewan yang hidup di air. Di laut. Hewan yang hidup di laut. Asin. 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 Apakah asin ada di puncak sensus? Tidak. Tidak ada. Tim B punya kesempatan merebut 100. Yap, 100 poin. Hewan yang hidup di laut. Air. Laut. Jarang mandi. Setiap hari mandi kan? Jarang ha? Setiap hari mandi. Tapi setiap waktu di air mandi. Gak pernah ikan pakai sabun gitu. Apa dong? Apa ya? Dia mah hidup yang penting gerak ya. Ngomong apa itu gak penting. Ayo, 3. Tahan dulu. 2. Come on. 1. Tim B. Apa? Waduh habis. Waduh habis. Waduh habis. Rambut lu tuh habis. Silakan Tim B. Sen. Iya. Yeah. Pasir. Hewan yang hidup di laut, apakah pasir ada di puncak sensus? Gak ada. Tidak ada. Dengan berarti 100 point. Masih milik Tim A. Hewan yang hidup di laut. Jawaban kelima. Dari kecil. Betul juga ya. Di puncak sensus ketiga. Hewan yang hidup di laut. Kuat melek. Dan hewan yang hidup di laut. Di nomor dua puncak sensus. Penelan air. Dan yang di puncak sensus pertama. Hewan yang hidup di laut. Enggak di darat. Benar-benar sekali. Mungkin kalian nggak kepikiran ya. Bapak bilang hewan yang hidup di laut dari kecil. Yakin bapak itu semua hewan yang hidup di laut semua dari kecil? Iya. Bapak tahu ada penangkaran kura-kura. Mereka dirawat. Mereka dipecahkan telurnya. Tapi ya. Ramai. Abas namanya. Pak. Ada pelepasan ramai-ramai nih kita, Pak, untuk melestarikan hewan laut. Lu salah, kalau soalnya kan namanya juga, dia juga dari kecil. Jadi ini dilepasnya tuh waktu kecil, ya. Bukannya udah gede lu. Iya, tapi itu. Bapak tahu ikan paus. Ikan paus begitu lahir langsung gede. Jawaban nomor 3, Pak. Nah, kuat melek. Bapak pernah lihat ikan ngedip. Tapi saya nggak tahu maksudnya ini... Pengen protes atau sekedar melucu? Enggak, lagi nelen air, Pak. Itu kan ikan bukan nelen, dia kan cuma bernapas. Kalau nelen, semua ikan pada kembung, Pak. Bukan ditelen. Urusannya apa? Ikan macam-macam ada disebutkan tadi ikan paus, kembung. Ikan teri. Enggak semua ikan kembung. Bukan jenisnya. Bukan itu maksudnya. Anda pikir, yang namanya ikan kembung itu gara-gara nelen air. Memang namanya Pepi. Ikan kembung. Pak, sekarang ikan paus begitu lahir langsung gede. Tapi tetap aja. Gede. Dia ada induknya kan? Induknya apa? Lebih gede. Ada induknya. Nah. Tapi dia lebih gede dari... Anda lahir itu kecil apa? Gede. Abu-abu, Cak. Gede. Abu-abu kayaknya. Kecil. Ukuran bagaimana? Karena Anda bayi, bukan perkara ukuran. Lahir itu masih dari kecil, bayi. Pasti ukurannya tetap kecil. Lahir dari kecil. Kecil. Lahir dari ibu, Pak. Enggak, belum tentu. Kecil itu bukan Anda dari... Anda bertelur. Lahirnya dari telur. Mm-mm. Ada juga. Masa ibu saya bertelur? Baik. Bacakan skornya. Oke, kita akan bacakan skor sementara. Tim A 100 poin dan Tim B unggul dengan 200 poin. Yeah. Setelah ini kalian masih punya kesempatan untuk menambah skor lagi karena kita akan bermain dalam teteh teka-teki Suri. Ayo Rene. Rene. Kita akan tepuk tangan dulu untuk para peserta kita. Halo Jack. Ini dia TTS kita. Rela. Kita beri rela dulu deh. Rela aja ya. Rela. Berkorban. Rela. Kita beri kesempatan Tim A untuk memilih
Pertama kali nomor berapa yang akan dijawab? 5. Ya udah. 5 menurun. 5 downhill. Anda sering melihat tuh 2. Ini enggak sidang di Senayan tuh. 9. Oh. Sidang anggota dewan di Senayan, sidang DPR, MPR gini. Tidak. Suasana sidang ricuh jika banyak orang yang 9 kotak. Jika orang banyak orang interupsi yang interupsi maksudnya. Interupsi. Tidak bisa menjawab, kita lempar ke tim B. Ayo. 3. Apa? 2. 1. Berlarian. 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 Apakah? Apakah berlarian jawabannya? Kita lihat. Cukup banget, bedo. Enggak cukup, Pak. Itu sidang apa Car Free Day? Baik. Tim B. Sidang Car Free Day, Pep. Yang waduh habis. Yang bentrokan, Pak, bentrokan, Pak. Bentrok bisa, ya, bisa. Ramah. Bentrokan. Suasana sidang ricuh jika Ramah banyak orang yang ya bentrokan. Salah. Itu enggak harus sidang, kalau bentrokan pasti ricuh ya. Suasana sidang ricuh jika banyak orang yang kesurupan. Kesurupan, you know kesurupan? Your body inside ghost in your body. In your body. Inya Bardi, Inya Bardi, Inya Bardi, Inya Bardi. Ya, biarin aku, biarin aku, biarin. Oke. Di dalam tubuhnya ada setan. Iya, yeah. Inya tubuh dari setan. Waduh, apa? Katanya mau translate bahasa Indonesia juga. Iya, tubuh. Kata tadi kamu mau translate. Your body. Your body. In deep. In deep. Your body. In your core. In your heart. It's ghost. There's a ghost. There's a ghost di dalamnya. I'm just trying to like, look at, he's trying to like catch you and eat you. The ghost. Dua di PRC, Pak. Ngerangin dia protes juga nih PRC banyak banget. Ya repot, ya repot. Kamu keluar deh. Repot kita. Repot gara-gara dia. Ya namanya, Bapak gak pernah nonton acara TV sih. Kalau orang kesurupan tuh. Aingsa. Takut lah. Aingsa. Enggak baik. Ya dia benar. Kesurupan. Lu kesemutan itu namanya. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Tim B sekarang. Pilih nomor berapa? 4 mendatar. Mendatar. Para pejabat. Hah, para pejabat? Para pejabat biasanya naik mobil titik-titik. Naik mobil mewah. Opposed. Oh, yeah. Mobil kecil. Mesin. Para pejabat biasanya naik mobil mesin. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu. Kalau Bapak bilang pejabat naik mobil belok tapi gak ada lulusnya, dia muter Pak belok tuh. Belok. Cek mobil belok. Ada lurusnya, saya tahu ada beloknya, tapi ada lurusnya juga. Kalau banyak lurus muter.